Sering banget nih Google Meet ini putus, saya keluar terus masuk lagi. Oke, buat yang baru masuk, langsung Anda ke e-learning baru, buka checklist kehadiran Anda di absensi, baru kita bisa mulai. Ada waktu 3 menit lagi buat yang baru masuk. Sebelumnya saya mau lihat dulu di absensi. Oh, di kelasnya itu belum, kelasnya elektro belum satu pun yang absen ya. Saya kasih tahu, kelas elektro belum satu pun absen, kelas mesin, tunggu sebentar. Mesin yang sudah absen. Oke, yang mesin sudah absen si Adrian, Arif Rahman, sama Morris. Sandrianti katanya Pak, sudah absen. Pak. Sandrianti belum absen ya? Apa-apa? Ini harinya hari Sabtu, Pak. Harinya hari Sabtu. Ini di learning biru. Oh, salah, salah tulis. Tapi salah saya di sini tidak ada tulisan hadir, Pak. Yang di centrang ini kan, Pak? Absensi. Yang ada tulis. Ya, absensi kuliah, ada centang, di dalamnya ada tanda checklist hadir. Coba diulang lagi aja, sendirian nih, siapa namanya tadi? Oke, Pak. Karena di sini laporannya nih saya share ya, biar Anda bisa melihat ininya. Oh iya, Pak, udah, Pak. Kan, lupa kan? Hadir. Udah, itu sebutnya yang tanggal 17, yang 24-nya harus di ini dulu kan, dipencet dulu, Pak. Iya, tanggal 17 itu kan sudah semua. Emang ada yang belum tanggal 17? Pacek. Tanggal 17 sudah saya hadirkan semua nih, sudah hadir. Sudah secara otomatis hadir. Sekarang tanggal 24, jangan sampai salah tanggal. Tanggal 24 saya lihat. Siapa? Sami. Oke, saya bacakan yang dari mesin ya. Adrian Fadil Genata sudah hadir. Akyat Riko Kuniansa sudah hadir, Arif Ahmad sudah hadir, Morris Besianipar sudah hadir, Sami Syahir sudah hadir, mantap. Sandrianti sudah hadir. Oke, itu yang dari mesin. Yang dari elektro, tunggu sebentar, saya harus ke elektro dulu. Elektro ini kayaknya belum sama sekali. Elektro, mana elektro? Di sini yang elektro yang sudah masuk berapa orang? Si Freddy itu, Pak, sama si Berry. Freddy sama Berry, tunggu sebentar. Mana saya boleh? Lihat iya, tapi ini aku coba semua enggak kok enggak masuk-masuk ya. Tanggal 17 sudah saya bantu ya semua anak elektro yang masuk tanggal 17. Nah, Berry bisa masuk. Nah, jumlahnya hari ini saya bantu, minggu depan saya tidak mau bantu. Hari ini saya akan bikin kamu hadir. Minggu depan saya tidak mau bantu. Sabrudin ada? Ayo lole. Sabrudin ada? Kalau mau riset tidak. Kemana? Sabrudin ada? Enggak ada. Wisnu Pratama tidak ada. Berarti saya elektro cuma ada dua yang hadir. Berry sama Jublaner. Oke, kita mulai sudah jam 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat mahasiswa mekatronika untuk prodi elektro dan prodi mesin. Hari ini seperti janji saya, kita akan masuk membahas mengenai keilmuan elektronikanya ya, keilmuan elektronikanya yang digabung dengan nanti pemrograman. Nah, cuma seingat saya minggu lalu saya memberikan Anda pilihan itu. Kita akan belajar microcontroller, ya. Kita akan belajar microcontroller, tapi menggunakan Proteus, seperti itu ya. Proteus ya. Itu masih mau atau Anda mau yang Tinkercad? Saya berikan Anda pilihan dulu. Anda mau yang Proteus atau Tinkercad? Tinkercad itu gimana sih betulnya? Saya akan masuk dulu ke Tinkercad. Saya akan share dulu ininya. Mana share-nya? Oke.
Nah, ini yang Anda lihat sekarang adalah Tinkercad ya. Yang Anda lihat sekarang ini adalah tampilan untuk Tinkercad. Sudah kelihatan tampilan layarnya? Halo? Tampilan layarnya sudah kelihatan? Belum, belum, belum. Saya belum, Pak. Ya, udah. Nih? Udah. Oke. Jadi kalau Tinkercad, nanti materi yang akan diajarkan kepada Anda adalah mengenai menggunakan simulator Arduino. Menggunakan web berbasis web. Jadi Anda tidak menginstal apapun di sini. Anda tidak menginstal apapun di sini, Anda hanya sekedar membuat akun, selanjutnya tinggal membuat rangkaian serta program di Tinkercad-nya, gitu ya. Cara penggunaan gampang, misalnya kita butuh Arduino, tinggal ditarik ke sini. Ya, ini tinggal ditarik, butuh Arduino. Oke, selanjutnya butuh tempat buatnya, tinggal ditarik. Nah, seperti ini. Kalau nggak salah, Jubler udah belajar ini ya, kemarin dia bilang. Kamu udah belajar ini ya, Jubler ya? Pak, ini apaan, Pak? Ini Tinkercad. Ini Tinkercad. Jadi, yang mau belajar Arduino, tidak perlu membeli bahan lagi, ya. Anda sudah tinggal gunakan. Dan lagian dia sketnya bisa dalam bentuk kayak apanya Lego. Nah, tuh. Berarti si Julia udah lama nih main ginian nih. Oh, udah mahir dia tuh Pak, masternya dia. Udah mahir, udah jago mahir dia. Zen, mahir Zen tuh dia, mahir Zen. Nah, jadi mau yang ini atau mau yang Proteus? Proteus yang mana? Terus Suta, Proteus saya perlihatkan kepada Anda. Sebentar ya. Proteus itu di tampilan depan saya nih. Oke. Kalau yang ini Proteus. Kalau Anda mau yang Proteus, Anda harus install dulu Proteusnya supaya Anda bisa menggunakan. Kalau yang Tinkercad tadi, Anda mainnya cuma di web server, web base namanya. Artinya Anda cuma membuat akun saja, tidak perlu menginstal apapun di laptop Anda. Nah, ini adalah Proteus. Nah, ini terserah dua-duanya saya lagi pakai dua-duanya nih sekarang. Bentuknya hampir mirip, cuma kalau yang Tinkercad yang tadi Anda lihat, ya ini seperti ini, jadi bentuk realnya terlihat nyata gitu. Ya, terlihat nyata, nanti programnya gimana nih? Programnya juga sama. Anda pakai teks, nah di sini Anda tinggal tulis aja. Ya, jadi kalau contohnya saya langsung coba ya, ini anoda dikasih ini berarti 5 volt. Langsung saja saya masukkan ke pin 13. Katodanya saya masukkan ke grounding. Nah, udah seperti itu saja sebenarnya. Tinggal diisikan, download. Salah. Downloadnya udah langsung start simulation. Nah, seperti itu ya. Nah, lampunya kan terlihat tuh, hidup, mati, hidup. Oh, ini terlalu ini. Nilai resistornya terlalu besar dalam ohm 330. Oke, kita cobain lagi. Nah, ini kan terlihat tuh. Ya. Hidup, mati. Nah, ini Tinkercad. Jadi Tinkercad itu Anda tinggal tulis di sini, Anda buat rangkaiannya, selesai. Ya, rangkaian bentuk bagaimana itu tergantung Anda. Kalau untuk Proteus, nah bentuknya seperti ini, Proteus.
Anda harus install dua program. Program pertama adalah Arduino IDE. Arduino IDE itu gimana? Maksudnya seperti ini, Arduino IDE. Ya, oh, ini ada AR1 ini aja deh. Saya bukanya. Jadi Arduino IDE-nya Anda harus install. Ya, yang keduanya Anda install Proteus-nya. Kedua-duanya bisa dipakai di skripsi kalau Anda buat skripsi menggunakan Arduino. Terus bentar. Ya, dia agak lama dia. Oke. Nah, nih tampilannya kayak gini. Misalnya pin berapa saya pakai di Proteus? Pin 12. Di sini pin 12. Berarti di sini pin 9. Saya ganti pin 12. Pin 12, 12, 12. Kalau mau bikin dua lampu ya, saya bikin 3 dah. 12 dan 13 karena ada dua lampu kan. Ya. Saya bikinnya seperti itu. Bos, boleh pakai barangnya? Alhamdulillah. Apa? Oke, jadi seperti ini. Terus apa yang dilakukan? Tinggal verify, ambil. Saya tawarkan kembali karena kelas karyawan ngambilnya yang Tinkercad. Jadi saya tawarkan lagi kalau mau Tinkercad sekalian gitu. Tapi kalau tetap mau yang Proteus, it's okay, nggak apa-apa juga. Gitu. Tunggu sebentar nih, karena tergantung dari ininya kan, IDE-nya. Mana dia? Oke. Okay. Kayaknya mendingan yang CAD itu, Pak. Tinggal CAD ya, lebih cepat ya? Iya. Kalau menurut saya juga lebih cepat Tinkercad karena dia sudah tidak perlu di-compile terus diisikan. Ya nanti kita bisa minta si Jumlah ini aku buat ngajarin kalau yang bagus-bagus sampai level mana dia. Nah, boleh tuh, Pak. Mana, Le? Janganlah. Mau sih, Le. Ada dosennya kok. Kenapa? Iya. Kita ini kan selalu berbagi ilmu aja. Iya. Jadi seperti ini ya. Kelihatan lah, tuh. Ini Proteus. Hidup mati. Cuma tahapannya itu tadi. Rangkaian dibuat dulu. Setelah rangkaian dibuat, program dibuat di IDE. Ini IDE ya. IDE selesai itu diambil hack-nya. Ya, attention.hack-nya diambil, dipindahkan ke sini. Ya kan? Dipastikan, okay, baru di running. Baru kita bisa melihat hasil yang kita kerjakan. Tapi kalau Tinkercad itu Anda tinggal ambil komponen-komponennya, programnya Anda ketikkan di sini juga, Anda tinggal start simulation, dia langsung hidup. Nah, misalnya kita mau ganti kedipannya lebih lambat, berarti kita ganti menjadi 500. Ini kita tinggal ganti di sini saja, 500. 500. Tinggal tanpa perlu di-compile, langsung dijalankan. Iya, kok jadi lebih lama, lebih cepat dong. Ya apa yang lebih cepat? Salah ngomong. Jadi dengan delay yang lebih kecil, dia menjadi lebih cepat kedipnya. Hidup matinya menjadi lebih cepat. Nah, kalau Anda nanti butuh software ini bisa di download, tinggal klik ini, nanti bisa diisikan ke Arduino yang asli. Iya. Jadi ini kan simulator, tapi Arduino aslinya langsung bisa Anda ambil di sini nih. Ya, langsung terdownload. Kalau yang Proteus tadi gimana? Kalau Proteus tadi karena sudah main di IDE-nya langsung, itu tinggal tancapkan saja Arduino-nya. Arduino ditancap, pilih board-nya port apa, port-nya port berapa, sudah tinggal upload. Jadi ini fungsinya ada dua, verify sama upload. Verify itu cuma mengcompile saja, sambil melihat kesalahannya di mana. Kalau upload, emang compile plus mendownload gitu. Atau mengirimkan programnya ke langsung ke boardnya. Oke, saya tanyakan kembali kepada Anda, maunya
Yang mana? Yang cat, Pak. Mana lah? Cat aja ya. Tinker cat. Apalah. Kalau mau tinker cat, tinker cat aja. Kalau mau tinker cat, saya ajakkan pembuatan akunnya dulu nih. Oke ya, tinker cat aja ya. Ya, Pak. Boleh itu, Pak. Laptop saya nggak kuat download-download lagi, Pak. Nah, dari sisi itunya juga Anda paham. Oke, kalau begitu kita masuk saja hari ini. Pembelajaran pertamanya adalah mengenai Tinkercad. Nanti saya punya materi dalam bentuk video akan saya upload di YouTube. Tolong nanti di subscribe juga ya YouTube saya. Ya, banyak yang nonton. Oke, kita saya keluar dulu. Bagaimana cara pertama kali Anda menggunakan simulasi ini? Pertama kita kembali dulu ke tampilan awal. Oke, jadi buat Anda yang sudah di depan laptop sambil video conference dengan saya saat ini, silakan masuk ke tinkercad.com. Silakan masuk ke tinkercad.com sebentar. Nah ini, saya tulis di sini aja ya. Nah ini, Pak. Ah, sorry Bapak. Nih, kalian bisa lihat tinkercad.com, silakan masuk ke browser Anda. Sudah? Bentar, Pak, bentar. Tampilan depannya bentuknya kayak gini ya. Saya belum presentasikan lagi. Terus sebentar. Oke. Tulisannya seperti ini. Ini tulisan tinkercad.com-nya seperti ini, kelihatan? Kalau kurang besar saya tambah perbesar lagi. Nah, nih. Kelihatan. Kelihatanlah. Ya, nanti tampilan awalnya harus ini bentuk seperti ini. Ini join your class apa start tinkering nih? Nah, nanti tunggu yang lain. Oh ya. Jubliner, coba tampilin tiket yang sebelumnya kamu dong. Saya mau lihat kamu udah sampai apa sih? Jangan dong, Pak. Dari HP tadi, Pak. Dari HP bisa kok. Siapa bilang nggak bisa dari HP? Iya, bisa. Arduino itunya juga. Waalaikumsalam. Gimana? Tolong tampilin tiket kamu dulu. Ini ada pemeriksaan nih. Saya pakai masker dulu. Oke. Kedengaran nggak? Saya masih pakai masker, masih kedengaran nggak? Masih, Pak. Juga ini, kalau menggunakan pas batu ini. Iya, tolong diperlihatkan. Saya melihat kamu sudah sampai mana? Sudah pakai servo? Sudah pakai apa? Sudah pakai apa? Enggak lah, Pak. Satu aja nih, Pak. Mana, Pak? Ya, tunggu sebentar. Kita lihat dulu punya si Jubliner dulu. Tampilannya saya pengen lihat. Mana Jubliner? Deh. Bawa lah satu deh. Yuk. Nampak nggak? Ya, Jubliner. Gimana nih Jubliner? Nampak nggak, Pak? Enggak ada. Aduh, gimana itu? Aku udah tampilkan itu. Nah, ini nih. Ada. Udah tadi? Ini. Push button nih. Back dulu, saya mau lihat kamu sudah create berapa project. Oh, jangan lah, Pak. Itu ntar ketunjukan, Pak. Ayolah, perlihatkan berapa project yang sudah kamu buat. Gitu dah. Jelener, lihatkanlah. Udah berapa banyak project yang membuat? Minggu depan, Pak, biar buat dulu, Pak. Apa langsung hapus?
Ya. Ini dia masih nggak yakin nih logo fotonya aja, profil aja nggak dia masukin. Ya, oke, Dilena. Oke. Saya mau jelasin cara ini ya. Oke, buat mahasiswa yang mengikuti kuliah saya, setelah Anda masuk ke tinkercad.com, yang belum mempunyai akun di sini, Anda harus join now. Ya, sing in ini buat yang sudah punya. Jadi kalau Anda sudah punya akun, maksudnya di sini, di sing in ini. Kalau yang belum punya, maksudnya di join now. Nah, di join now, pilih yang create personal account. Jadi pilihannya ini, create personal account. Jadi kalau Anda sudah bikin ini, misalnya Anda create nih ya, di sini Anda disuruh meminta masuknya lewat email. Bisa email Google, atau bisa apa, atau bisa yang lain. Pilih saja salah satu. Misal kita pilih email. Ya, atau saya balik dulu tadi. Harusnya email Google aja tadi, sama saja. Saya balik dulu ya. Oke, saya... Jadi sambil ngelihat tampilan saya juga boleh. Saya kembali lagi ke tingkat awal. Login. Jadi perbedaannya kalau Anda memilih email itu, Anda harus masuknya banyak gitu, banyak pilihan. Ya, create personal. Kalau Anda singkat dengan email, itu biasanya pertanyaannya banyak. Saran saya email yang ada di Google aja. Kalau Anda punya email di Google, sync in with Google saja. Ya, mudah-mudahan sih nggak banyak pertanyaannya karena cuma memilih email mana yang akan Anda gunakan gitu. Nah, benar kan? Kalau yang itu secara otomatis langsung masuk dia. Ya, langsung masuk ke tampilan seperti ini. Jadi kalau Anda pilih yang login dengan email dari Google Mail, itu tidak perlu lagi memberitahukan Anda dari negara mana, username-nya nanti apa, dan segala macam. Ya. Jadi artinya secara otomatis Anda sudah masuk ke tampilan seperti ini. Ya. Itu saran saya. Tapi kalau Anda mau tetap menggunakan user, jadi sedikit saya beritahukan kepada Anda, kalau Anda masuk dengan Google, email dari Google, seperti ini, nah ini kan ada pilihan nih. Kita tidak yang hijau ya, kita yang biru ya. Yang di atas ini kalau Anda masuk menggunakan username. Makanya pertanyaan tadi banyak, negara Anda dari mana, username-nya nanti apa, dan segala macam. Pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan karena Anda emailnya bukan email Google. Tapi kalau Anda emailnya email Google, syarat yang harus Anda lakukan pertama kali adalah Anda harus membuka email Anda dulu. Nih, seperti ini. Ini email saya sudah kebuka, baru Anda login. Itu saran saya. Ya, Anda buka dulu email Anda, pastikan email yang Anda buka itu email yang punya Anda, karena saya di Google itu ada 5 email. Jadi kalau Anda perhatikan di saya punya 5 email Google. Ada Febri Zaldi, ada Mbriansa, ada Zura, ada Keisa, ada yang ISTNACID, ada yang Gmail. Nah, ini perhatikan. Saya punya nama yang sama, mpbriansa itu, mpbriansa@isnacid, ada juga mpbriansa.mt@gmail.com. Yang @isnacid adalah punya kampus, yang gmail.com pribadi saya. Ya, yang, nah, kalau Anda sudah membuka email Anda, ini email Anda sudah terbuka seperti ini, ya. Jadi jangan sampai salah email ya. Anda harus ingat email yang Anda masuk buat login apa. Selanjutnya login di Tinkercad dengan mengklik sign in with Google.
Jadi masuk menggunakan email Google. Google yang mana? Google yang Anda tadi buka, yang lagi aktif. Jadi jangan sampai salah masuk. Kalau Anda salah masuk, berarti nanti kondisinya kayak gini nih. Ini saya masuk lewat email Google, project saya kosong jadinya. Nih, lihat nih, project saya kosong. Lihat, project saya jadinya kosong. Kenapa kosong? Karena saya baru bikin. Nah, perhatikan. Nah, kosong kan? Create new design saya kosong. Nah, cuma ini doang. Oh iya, ada. Oke, berarti ini sama dengan email saya yang kemarin. Ya, okay. Yang tiga desain yang saya kosong tadi ya, sirkuitnya ada. Tapi kalau saya masuk dengan ini, dengan username, ini kan ada pilihan username nih. Oke, okay, nanti username. Nah, kalau username ini saya nuliskan nama nih, MP Briansa. Saya nuliskan nama, bukan email. Nama karena username. Next, nanti baru password, baru sign-in. Jadi yang lebih gampang mana sih? Yang lebih gampang kalau Anda masuk langsung menggunakan Google email Anda. Jadi kalau Anda masuk dengan Google email Anda, secara otomatis Anda akan masuk. Seperti itu ya. Nah, ini sekarang saya akan coba bikin user baru dengan email yang lain. Ya. Tunggu sebentar. Saya akan masuk atau bikin baru lagi, join now. Create personal. Nah, saya sync up with email. Jangan-jangan saya udah terdaftar. Ah, kan belum kan? Create account kan? Ya, saya pilih Indonesia. Tanggal lahir berapa? Mana dia? 80. Oke. Okay. Next. Nah, kan email kan? Itu tadi saya bilang, saya bisa menggunakan email saya yang satu lagi. Sehingga saya di akunnya Gaket ada dua. Email.com. Ya kan? Nah, ini password buat Tiket. Password apa, Pak? Ah, hanya Anda masuk dong, gimana sih? Jangan dong. Nah, ini password buat Tiket. Nah, ini yang sama persis kayak YesTen nih. At least 1 huruf besar 8 karakter. Nah, ini benar nih. Saya pakai. Nah, mau kan agree create account. Jadi saya punya dua ini ya. Saya punya dua. Oke. Nah, tampilan pertamanya seperti ini. Anda klik ini, dan mudah-mudahan Anda memperhatikan layar ini Anda. Selanjutnya, tampilannya sudah terbuka seperti ini. Nah, ada. Oke. Ini nggak usah di ini kan. Ini cuma ini doang ya, tur doang untuk bagaimana cara menggunakannya. Dan yang perlu Anda ingat adalah Tinkercad itu Anda bisa mendesain 3D. Jadi Anda membuat apa, desainnya bisa sini. Cuma di sini Tinkercad menambahkan ada satu yang namanya sirkuit. Jadi Anda klik ini, nanti Anda klik sirkuit. Anda klik sirkuit dan create new sirkuit. Jadi seperti itu. Nah, sampai sini siapa yang belum selesai? Udah apa, udah? Semuanya sudah selesai? Nggak tahu, udah. Pak. Ya. Coba bikin kelasnya, Pak. Pengen ngecek join kelasnya gimana? Join kelasnya maksudnya gimana? Itu tadi kan ada pilihan join kelas. Bapak bikin kelasnya dulu. Ya, mana ini? Ya, Pak. Tadi kan ada tadi tuh, Pak. Oh, ini join kelas, oke. Okay. Ya. Saya pengen nyoba, pengen join. Gimana bentukannya? Oke, okay, ini saya buat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2. Ini ya, kodenya ya. Atau saya bikin kode lagi ya, 1, 2, 3, 4 aja deh. Share screen, Pak, share screen. Nah, saya 1, 2, 3, 4, sorry. Belum share screen. Belum share screen ya? Belum. Oke, okay. Ini join kelas, udah. Ini kan join kelas yang Anda maksud, saya tutup dulu. Mana? Yang ini kan, nih. Ya. Ya, oke, okay, join kelas.
Berarti Anda sudah make nih kayak ini ya. Anda sudah make ini ya? Belum, makanya saya pengen coba masuk kelasnya gimana. Pemake deh tuh, Pak. Ya, ketahuan. 9999. Nah, nih 1 2 3 4 5 6 7 8 9-nya 4 kali. Udah? Itu mah join, Pak, bukan bikin ruangan. Lah. Nah, ini saya baru tahu nih kalau bikin ruangan kan yang mana? Enggak tahu saya juga. Makanya saya nanya, Bapak. Tuh, saya belum benar. Create project bukan. Create project mau bikin project apa? Oh. Nah, ini mau bikin project apa? Saya belum pernah menggunakan join kelas kayak gini. Ya. Jadi yang saya ajarkan kepada Anda buat masing-masing akun sendiri gitu. Jadi enggak perlu juga masuk di ini saya, di satu kelas saya gitu. Jadi kalau join kelas itu mungkin Anda, saya nggak tahu juga ya, apa mungkin Anda bisa langsung kayak kita berada di satu project yang sama gitu kan? Coba dulu Pak, go to my class. Nah, nggak ada, benar. Join kelas ini biasanya kalau buat ini tebakan saya saja ya. Join kelas ini kalau buat pelatihan bersama. Nanti kita bikin join kelas, semuanya gabung di sini. Hampir kayak perkuliahan ini juga, cuma kalau di perkuliahan saya, masing-masing saja gitu. Tidak perlu dalam satu kelas yang sama gitu. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah saya nih, tadi mau harus cukup jelas Pak, cukup jelas. Ini sudah jam 10.59, kita itu kuliah sampai jam 12 ya. Oh, berarti ini pas nih. Saya akan memberikan satu contoh sebelum berakhirnya perkuliahan kita hari ini. Nanti materi mengenai Tinkercad ini saya share di e-learning ya. Atau di WA group deh, di WA group aja dulu. Saya sharing di WA group, silakan Anda latihan Tinkercad-nya. Nah, untuk pertama kali supaya Anda sedikit memahami, setelah Anda mengklik circuit, Anda create new circuit. Nah, di sini Anda pilih yang basic saja. Sebentar, saya lagi nunggu loading. Oke. Nah, Anda pilihnya yang basic, jangan pilih yang lain. Nah, nih, misalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah keluar, ya. Ini sudah keluar. Langsung saja Anda buat, misalnya Arduino, Anda ambil, Anda tempatkan di sini. Ya, ini Arduino-nya sudah ada. Selanjutnya Anda buat breadboard-nya, Anda taruh di sini. Oke. Nah, kalau mau di sini juga boleh. Nanti supaya dia nampil semua pakai yang ini nih. Nah, jadi dia semua rata tengah jadinya. Nah, selanjutnya saya akan ambil satu lampu LED. Saya tempatkan di sini. Ya, saya tempatkan di sini. Cuma perhatikan kaki LED-nya itu di sisi sebelah sini ada tulisan katoda, sebelah sini ada anoda. Jadi anoda itu diberikan positif, katoda itu diberikan negatif. Kalau Anda ingin balik posisinya, bisa dibalik tidak ya? Seharusnya bisa ya, jublener ini dibalik. Tidak bisa diputar ya jublener? Tampilan ininya, lampu LED-nya. Jublener. Dia lagi begini jadinya, atau tidur. Bisa, Pak. Yang sana nih, pojok-pojok ini kan ada gambar. Ini nih, bisa nyamping atau... Iya, maksud saya diputar ini diputar. Ini kan anoda sebelah sini, katoda sebelah sini. LED-nya kan? Nah ini Pak, yang ini pojok-pojok ini. Pojok sebelah kanan. Yang ada gambar putar ini sebelah kiri, apa? Kanan atau kiri? Oh sini. Ini ya. Ini. Lagi terus. Ini putarnya yang. Ya ini mah muter bukan. Ah kamu ini bukan puter ini puter. Oh, bukan puter gitu. Ini apa puter komponennya memutar di tempat ini. Iya lagi kan itu nggak bermasalah sih Pak, ngapain diputar-putar? Enggak, iya maksudnya kalau diputar kan anodanya nggak kemana-mana. Anodanya mau saya tanya. Oke, nggak apa-apalah. Kita ambil resistor.
Oke, nah sekarang saya mau bikin yang pusat, yang ada push button. Ada yang masuk lagi? Jam berapa? Udah mau berakhir dia masuk. Saya ambil ini, oke. Selanjutnya, ini saya hubungkan ke pin 13. Ini saya sorry. Ini saya hubungkan ke pin grounding. Ada lagi yang masuk satu. Oke, nah nanti terminalnya saya masukkan ke pin 2. Terminalnya saya masukkan ke pin 2. Selanjutnya ada resistor, ini resistornya ketinggian. Pakai yang pin gitu-gituan boleh kemana aja Pak, emang harus gitu sih Pak? Bebas. Jadi di Arduino itu ada inputan digital 0 sampai 13. Inputan digital 0 sampai 13, inputan analog 0 sampai 5. Jadi kenapa saya masukkan 13? Karena contoh di Arduino itu di pin 13. Boleh nggak di pin yang lain? Boleh. Ini misalnya saya... Kapan gitu boleh, Pak? Ini nge-backnya kembali gimana ya? Oke. Misalnya ini saya ganti ya. Ini kabelnya saya ganti. Pin 8. Gitu. Boleh. Nah, supaya lebih bagus lagi, ini menandakan ini positif. Ah, ini negatif. Jadi GND itu negatif, nanti terhubung dengan ini. Nanti positif, anoda positif kena resistor, masuk ke pin 8. Jadi ini Arduino harus memberikan logic high untuk hidup. Ya. Nah, selanjutnya ini pin 2 masuk ke sini, ya kan? Ini positif. Ya, supaya, ini saya nggak tahu nih, butuh pull up atau pull down. Tapi gini saja, saya anggap ini push button-nya nggak kesalah posisinya. Tapi kita cek aja deh. Karena kalau dia salah, biasanya dia nggak mau. Oke, kita coba saja. Harus ini ke... pull up kayaknya, pull up. Harus pakai pull up ya. Harus ya. Ya. Oke, kita coba pakai pull up. Oke, pull up. Ini ground-nya saya taruh di sini saja. Nah, jadi lebih gampang. Ini warnanya hitam. Warnanya hitam. Ini warnanya hitam. Sorry. Agenda apa? Ini grounding. Ground. Ini butuh itu ya, jumlah ini ya, resistor pull up ya? Iya, dari apa, salah satu dari pin. Ya, oke. Okay. Berarti nanti kita pasang ke sini, ini ke PCC. PCC ya? Iya. PCC di sini nih, 5 volt. Ini warnanya merah. Ini juga, ini warnanya nggak apa-apa, ini nggak apa-apa hijau ya. Ini merah. Nah, seperti itu ya. Gitu ya, Julianer ya. Ini kan pull up. Oke, ini terhubung. Nanti terhubung dengan grounding. Ini groundingnya. Oke, sekarang kita bikin kodenya. Kodenya kita pakai yang basic, text. Continue. Nah, ini sudah diberikan contoh nih. Contoh untuk menggunakan lampu LED. Ini tinggal di simulation saja, lampu LED-nya akan hidup. Ya, nih lampu LED-nya akan hidup. Oh, sorry. Pin-nya salah, pin 8. Teman Anda tadi minta ganti di pin 8. Saya ganti di pin 8. Kalau yang langsung hidup pin 13 itu. Iya, langsung hidup pin 13. Kita ganti ke pin 8. Nah, pin 8, nah hidup ya. Dia mati. Nah, sekarang saya mau tambahkan satu tombol. Berarti di sini pin 2 sebagai input. Ya, 2 sebagai input. Oke. Okay. Nah, nanti lampunya hidup dan mati berdasarkan tombol yang saya tekan. Berarti saya di sini akan membuat if buka kurung digital read pin 2
sama dengan long burung long gurawal. Lunggur awal, nanti saya kasih else. Lunggur awal lagi. Nah, seperti ini. Jadi ini ada tombol digital read, sorry. Tombol digital read 2 sama dengan hide. Jika dia low, nanti dia akan bikin 8-nya hide. Kalau dia tidak ditekan, dia low. Kita coba saja. Nah, perhatikan. Ya, lampunya mati. Kenapa lampunya mati? Karena pin 2-nya ini adalah high. High-nya dapat dari mana? Dari resistor. Ini resistor ini nih. Nanti kalau kita tekan, nah ini tidak ada perubahan nih, Jubainer nih. Iyalah, belum dibaca itu, Pak. Karena Bapak di atas enggak Bapak buat si PB itu ada di atas itu. Di atas point. Berikali. Mantap kali sih Juna. Ini kan ada pin 2 input. Memang. Pin 2 input udah dibuat nih. Integernya, integernya di atas biasanya kan kita kasih tahu integer LED segini, integer ini. Ini digital read 2 ini gimana? Digital read harusnya kan harusnya di atas kan integer dulu PB sama dengan 2. Oh, itu kalau buat variabel. Enggak perlu buat. Ya. Ya, ini nggak perlu buat variabel. Kita langsung digital read. Saya langsung buka Arduino Uno aja, karena ada contohnya di sana. Tunggu sebentar. Saya kayak di digital read ini nih. Kena. Tunggu sebentar ya, tunggu sebentar. Kita akan coba buka. Oke, saya ambil. Jadi sebenarnya kalau mau belajar itu gampang. Tinggal ambil digital button. Di program ini tinggal kita ambil saja sebenarnya. Ini diambil. Oke, kita copy. Terus ini di cut. Ah, gitu. Oke kan? Ini karena kita buru-buru nih, kita buru-buru. Nah, ini yang tadi si Jumlader bilang itu tulisan LED pin dan segala macamnya itu divariabelkan seperti itu ya. Iya. Jumlahnya. Ini sebenarnya nggak perlu jumlahnya karena kalau kita bikin led pin itu dengan langsung angka itu sudah mastiin pinnya. Ini permasalahannya saya curiga di rangkaiannya salah. Iya itu. Jadi, di rangkaiannya ada yang salah. Cuma saya biarkan dulu. Ya, saya biarkan dulu. Ya, saya biarkan dulu. Saya mau pakai program asli dari Arduino-nya dari sampel. Nah, ini nggak mungkin salah, karena ini example. Example ini pasti benar. Jadi, pin mode 8 out, pin 2 input, digitalis sama dengan high. Oke, ini udah benar nih programnya. Ya, kalau ini nggak hidup juga, berarti pin ini yang salah nih. Nggak, apanya salah? Resistornya itu. Nah, tunggu dulu. Saya tekan. Hidup itu kok. Nah, ini hidup terus kan? Karena begini, perlu Anda ketahui, ini push button, saya ini kan ya, gambaran gambar push button ya. Gambar push button nih. Perlu Anda ketahui adalah gambar push button yang kecil ya, bukan yang gede ini, mini push button. Nah, yang ini ya, perhatikan ya. Jadi buat Anda yang ya, bermain dengan push button jenis ini, ya, Anda harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena push button jenis ini, kalau Anda lihat di bagian bawahnya, tampak bawahnya, di sini nggak ada ada tampak bawahnya nih. Ya, di tampak bawahnya, ini saya bisa perlihatkan besar di Anda, terlihat tidak bagian bawahnya? Nah, terlihat tidak bagian bawahnya? Kelihatan, Pak. Nah, ini ada garis seperti ini. Ini kan ada garis pembatas nih. Ada garis yang pembatas duanya. Antara sisi kiri, sisi atas dengan sisi bawah. Nah, ini menyatakan yang atas ini itu sudah terhubung.
Jadi kalau kita kasih tegangan di atas, di sini sudah nyambung. Nah, sedangkan yang berseberangan, yang ada paritnya, ada pembatas garis di tengah, sisi atas dengan sisi bawah itu tidak terhubung, kecuali tombolnya ditekan. Tadi ya. Jadi kalau gambar saya ini dinyatakan salah, bisa jadi dinyatakan salah. Kenapa? Karena jangan-jangan ini harus diputer posisinya. Jadi kalau ingin mengetahuinya, sebenarnya gambarnya sudah benar atau tidak, ini perhatikan kayak gini caranya. Ini tetap saya ini kan. Gak pakai PC lagi, Pak. Ya, tunggu sebentar. Jumlah. Ini balik ke tampilan ini, di mana ya, Jumlah? Oke. Jadi di sini, saya masukkan ini, ini posisinya di sini. Saya jangan di sini deh nakutnya. Pindahin. Sini ya. Ini anoda, saya taruh di sini. Ini ke grounding. Nah, kalau ini langsung hidup, ini kan merahnya nih. Sedangkan ini hitamnya. Ya, ini kalau ini langsung hidup nih tegangannya. Ya, pada saat scale simulation berarti, oh ya, itu pecah kan. Nggak dikasih resistor. Sorry, sebentar. Sudah. Oh, sorry. Oke, ini seharusnya ke sini. Coba kita jalankan. Kalau pecah juga ya. Ini berapa sih? Satu. Gak pakai PC sih, Pak. Kita langsung ke resistornya di kaki pinnya itu, Pak. Pin 2-nya. Enggak di belakang, sesuai dengan langsung. Ini kan? Enggak. Yang resistornya yang bermasalah itu. Enggak pakai PC lagi. Harusnya dari si itu, apa namanya, si pin 2-nya. Karena kan yang dia itu yang dinaikkan. Coba dipindah ke pin 2. Ya, terus tahu. Saya pasang begini, bisa ya? Ya, ini kan bisa kan? Ini saya buang dulu, saya masukkan ke sini. Coba saya jalankan. Tapi pecah juga ya. Padahal ini udah kecil ini. 1 kilo. Kok dia? Oh, tegangannya terlalu tinggi kali di jalan. 3,3 deh. Atau dia nggak boleh disatuin lewat sini. Pecah juga Juliana. Ini udah 330 loh. 10 kilo loh. Karena yang kita butuhkan itu dari pengeluaran tegangannya itu dari si pinnya, bukan dari si 5 volt atau 3 voltnya gitu. Iya, tapi secara otomatis sebenarnya 3,3 dikasih resistor 10 kilo itu sebenarnya mampu menghidupkan lampu LED aja itu mampu Juliana secara ini ya. Secara rangkaian ini kan Arduino dapatnya 3,3 ya kan, ini dapatnya udah 10 kilo digabung ke ini, seharusnya sih bisa karena ini kan anoda kan, ini katoda, seharusnya bisa itu. Nah, sekarang saya lagi cobanya lah, itu bermasalah. Saya pasang di sini saja. Ini saya mau lihat kondisi ini terhubung atau tidak. Ini saya hapus. Ini ya, saya nyoba dulu. Berarti dia terhubung. Berarti kalau dia pindahkan ke sini. Ditekan. Oke, paham saya. Jadi ini kalau ditekan dia nyambung, kalau atas ke bawah dia satu ke satu. Karena ditekan dulu, oke. Nah, sekarang baru kita bermain di. Saya tidak mau aktif high, saya mau aktif low saja. Ini saya cuma butuh 1 kilo, 10 kilo. Saya butuhnya aktif.
aktif lo. Aktif lo berarti saya terhubung dengan grounding. Ini ya aktif lo ya, sorry. Oke, selanjutnya ini pin 2. Grounding-nya dikasih. Oh iya iya, oke. Iya itu benar. Iya iya iya. Sorry. Ini sisi sebelah sini. Ini pull down itu. Oh enggak apa-apa, pull down aja. Ini sini pull down atau pull up ya? Iya tadi benar itu, pull down aja ya, kita lebih aman pull down. Berarti nanti pas ditekan dia jadi, berarti butuh kesetel satu lagi untuk pull up-nya. Langsung negatif aja. Tanpa itu bisa ya, jumlahnya ya? Berarti ya, ini langsung bisa. Ini udah bisa langsung kayak gini. Ya. Tapi itu kaki pas buttonnya harus satu lagi ke negatif itu yang sebelah itu. Yang sebelah mana? Yang ini, yang sebelah sini. Yang sampingnya. Ini langsung ke sini ya? Iya, itu ke negatif. Ya, seperti itu ya? Ke negatif dulu, itu ke negatif. Baru resistornya itu yang ke pin 2-nya, Pak. Nah, itu yang ke pin 2. Ya, itu. Ini ke pin 2? Iya, itu ke pin 2. Pin 2 sini. Ya, baru yang satu lagi itu baru ke apa? Ke mana? Ya, ke positifnya ini, yang kaki pas button yang satu lagi. Ini kaki ini ke positif. Ya. Benar. Betul ya. Oke, terus kaki ini ke sini. Ya, sambil ke pin 2. Kaki ini ke pin 2. Oke. Ya. Sudah seperti itu? Iya Pak. Kita coba. Tekan tombolnya. Sama, judulnya. Kenapa? Enggak hidup. Tuh lah tuh. Ah, kurang paten nih Pak. Jubledernya kurang paten. Enggak, biar aku share ini Pak. Aku share itu gantian dulu Pak. Aku share. Ini soalnya lagi pas banget. Gila. Gua salah suka emosi lah. Sabar. Nah, ini kalau ganti lo berarti hidup dong seharusnya. Nah, ditekan. Ya, ditekannya nggak mati dia jumlahnya. Jadi ini seharusnya dikasih resistor lagi jumlahnya. Jadi dikasih resistor pull up. Iya, ini dikasih resistor pull up seharusnya. Di ini terhubung, pin yang satu ini terhubung ke sini. Ya. Ininya terhubung ke pull up. Nah, baru dia mau jubliner. Nah, kayak gini ya. Kita coba lah jubliner, pasti bisa ini. Ya, namanya kita harus belajar kan. Sudah itu. Iya, tapi nggak mau mati. Ditekan. Ditekan nggak mau mati dia jalaner. Iya Pak. Coba aku dulu share dulu Pak. Ini lagi kebetulan dulu. Ya. Sekali lagi. Iya jalaner harus turun gunung nih. Iya. Mana ini ya Google Map. Coba jalaner di ini kamu. Saya belum ngotak-atik sih sebenarnya tiket ini. Nih Pak, nih. Coba. Muncul nggak? Muncul. Nih. Muncul ya. Pull apa gua? Pull down. Ini kan ke negatif. PCC. Jadi kita coba dulu ya. Oh, iya boleh. Bintu. Saya tekan nih. Nah, mati, lepas, mati. Tekan, hidup. Lepas, mati. Tekan, coba tekan. Hidup. Lepas. Lepas mati ya, ini lepas. Mati. Sama, programnya sama nih. Iya, tapi aku membuat ya. Ada
ada jadi ada. Ini PCC ke sini. Oh, aktifnya lo kamu ini ya. Iya, aktif lo gua. 10 kilo. Oke, boleh. Coba di ini ke saya. Tunggu, stop ya. Yeah, stop dulu, Pak. Iya, stop dulu boleh. Oke. Okay. Jadi kamu bikin ya. Emang paten di blender ini. Diam-diam dia paten dia. Iya, ngeri kali. Es. Tuh, hapus lagi. Tunggu, saya share dulu punya saya ya. Mana ini? Nah, ini tadi saya lihat dia terhubung ke PCC. Benar gitu ya, Jolener ya? Yang ini terhubung ke pin 2 ya? Iya, ke resistor juga. Ya, pin 2 ke resistor juga. Benar ya? Iya, betul-betul. Nah, oke, kayak gitu ya. Semuanya ya. Lebih bagus, ini berarti di atas. Ya. Oke, ini ke pin 2. Bawah, pin 2 ya. Ini baru ke grounding kan? Iya, betul, grounding biar netral. Seperti itu, udah benar ya? Iya. Ya, grounding ini ya, benar kayak gitu. Sekarang kita isikan star. Ini pertama kali hidup, ya. Ditekan. Nggak mati deh jelena. Kodingannya terbalik itu. Saya balik kodingannya. Jadi kasih high. Nah, dikasih high. Jika digital rate 2. Jika digital rate 2 sama dengan high, digital rate-nya iya, oke. Okay. Else-nya udah benar nih. Benar nih. Low dan high. Coba saya tekan. Gak mau coba benar. Pin 8 udah benar. Ini ditekan gak mau low dia. Apa mesti di download dulu? Oke. Okay. Ditekan nggak mau lo dia. Ya. Ditekan nggak mau lo dia. Ini udah benar input. Coba. Oke. Berarti di awal saya harus mastiin dulu dia. Sebentar ya. Ini analisa saya kayaknya sih. Kayaknya sih harus dikasih hike dulu deh. Oke, bukan dikasih low. Nanti kalau saya asal-asal. Oh, berarti di bawahnya. Ini aktifnya high ya, dan dia oke. Gak mau juga ya. WhatsApp coba Pak, WhatsApp lagi. Oke, ini aja. Tolong Anda coba dulu di rumah. Saya akan coba lagi di rumah juga ini. Seharusnya rangkaian udah benar ini. Ini PCC dapatnya mungkin tegangannya 105. Iya, 5 volt lah. Tegangan 5 volt. Iya. Tadi saya pakai 3 volt. Ini berarti nggak butuh ini. Tekan masih bermasalah, jadi tolong Anda coba dulu di rumah. Minggu depan kita langsung bahas sampai ke pertemuan penggunaan servo ya, karena di sini ada contoh servo juga yang bisa digunakan. Karena kalau di, ini kalau dilihat dari Proteus ini udah benar nih, ini dikasih resistor, ini udah kita coba udah hidup ya kan. Ini dikasih satu resistor ke negatif, berarti ini pull down. Jadi sebelum ditekan dia sudah kondisi
cooldown, ditekan, dikasih ini, dia seharusnya jadi high gitu. Jadi seharusnya ini perubahan ini sudah benar, sudah benar. Tapi nanti saya akan cek lagi, ya. Kesalahannya ada di mana, minggu depan akan saya beritahukan. Karena ini sudah jam 11.27. Udah melebihi. Ini sampai jam 12 kita ya? Kita sampai jam 12 ya? Iya. Lagi kan Pak Abu udah minta apa juga dia itu. Siapa yang minta? Itu tadi kata apa? Aduh. Siapa? Pak Adli lah, jam 10 ternyata enggak jadi. Oh, Pak Adli enggak jadi. Enggak, ini saya kuliah sampai jam berapa ya? Saya enggak lupa. Saya sampai jam 12 setahu saya ya? Iya, Pak. Oh, sampai jam 12 berarti masih bisa dong kita nyobain ini. Oke, kita kalau gitu nyoba yang paling gampangnya adalah saya kembalikan dulu ke... Ini seharusnya udah benar ini. Cuma saya bingung kenapa dia pakaian ini dinyatakan salah sama dia. Kita akan ambil salah satu contoh yang ada di rangkaian ini. Kita bikin create lagi. Takutnya ini ada kesalahan di rangkaian. Kalau saya bilang di rangkaian ya. Di rangkaian sebenarnya. Ini kita lihat basic Arduino. Nah, di sini ada tombol, pasti ada tombol satu. Lengkap juga ya, malah ada tombol, biasanya ada tombol di sini. Rangkaian digital read digital. Ah, ini button nih. Ini ada rangkaian button. Kita tempatkan di sini. Agak lama loadingnya. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Cuma di sini belum ada... Aduh, dua lagi. Ya, ini... Oh. Mobilnya terlalu banyak. Ini... Tunggu sebentar, loadingnya lama. Nah, nih, ini push button ini. Oke, grounding, pasang di situ. Pin 2. Oke, berarti kita tinggal nambahin lampu LED ya. Kita ambil yang base, yang Arduino, tapi yang blink. Nah, ini kita buang. Aduh, hilang semua ternyata. Ini saya ambil. Saya pindahkan ke sini. Ini saya buang. Nah, dah saya dapat ya, nyolong ini, nyolong dari rangkaian lain daripada saya buat. Oke, dia ini ke 13 sudah, ini ke grounding. Ah, sudah. Kita cuma ngambil punya orang. Kita pakai yang teks. Continue. Oke, yang tag ini pin 2, pin 13 sama ini sesuai dengan yang ada di Arduino. Kita coba simulation-nya. Saya geser dulu. Oke, perhatikan ya. Saya tekan hidup, saya lepas mati. Nah, ini udah benar nih. Ya, ini udah benar. Jadi kalau di sini sebenarnya benar sih, ada di cuma beda delay doang. Iya, cuma beda delay doang. Pin mode-nya ini kan digital read nih. Apa dia tidak bisa? Jika dia membaca si dia aktifkan si siapanya kan gitu ya.
Iya, iya. Ini kan digital rate nih. Digital rate kan kayak gini nih. Ini sebenarnya digital rate itu bisa kita baca konsep pemrogramannya gimana sih sebenarnya. Konsep pemrogramannya seperti ini. Saya akan kecilin dulu. Nah, di sini kan ada button state. Ini variabel yang disuruh buat sama si JBlender. Jadi sebenarnya button state-nya nggak perlu juga gitu. Tidak perlu juga kita gunakan. Kenapa? Karena ini cuma pengambilan variabel saja, gitu. Pengambilan variabel. Jadi kalau iya, sebenarnya tanpa adanya variabel button state ini kita juga bisa. Cara gimana? Jadi digital rate ini kita gantikan dengan semua variabel button state, yaitu yang ini. Nah, jadi kita tidak perlu. Nah, ini nggak perlu kita. Variabel lebih ini. Jadi pertanyaannya adalah, jika digital rate 2 itu langsung saja. Jika digital rate 2 sama dengan high, nanti 13-nya dikasih high. Kalau tidak, dia dikasih low. Cuma seperti itu saja. Nah, ini kalau ini sayang saya nggak bisa ganti ini. Gitu. Nggak bisa di-delete dia. Bisa, bisa. Oh, karena lagi, sorry. Ini saya ganti. Ya, saya ganti ya. Yang tadinya ditekannya menjadi high, tidak ditekan jadi low, saya balik. Saya balik nih ceritanya. Apa selalu minta simpan sih saya? Oke, saya balik nih. Nah, ini seharusnya pada saat jalan, nah, dia hidup, ditekan, dia mati. Nah, ini kan, tuh. Seperti itu kan, tuh. Jadi artinya, ini program yang sama persis dengan program tadi. Sama persis, cuma ini 13 jadi 8, 13 jadi 8, digital rate-nya tetap 2. Nah, ini saya bolak-balik nih. Yang tadinya high di sini, saya pindahkan ke bawah. Yang low di bawah, saya pindahkan ke atas. Jadi artinya kalau ini saya balikin lagi, ini jadi high dan ini jadi low. Nah, ini kalau saya running lagi, kondisi pertamanya mati, ditekan dia jadi hidup. Jadi saya nyatakan program nggak ada masalah. Ini udah saya tiap hari bikin program kayak gini nih, nggak ada masalah sebenarnya. Ya, jadi masalah itu adalah di rangkaian. Nih, di rangkaian ini. Ya, jadi rangkaian kita tadi itu mungkin di sisi sininya yang jadi masalah. Ya, sisi sininya jadi masalah sehingga dia jadi error gitu. Ya, seharusnya sih tidak masalah. Ini rangkaian sama seperti rangkaian JBlender bilang. Grounding masuk ke ini berapa kilo ya? Oh, 10 kilo nih. 10 kilo masuk. Nah, karena atas dan bawah ini sama, kenapa sama? Karena sudah saya bilang ya, antara sisi atas ini dengan ini sama, satu jalur. Jadi kalau ukur pakai multitester, ini sama ini bunyi dia nanti multitesternya. Tapi kalau sisi bawahnya, dari atas ke bawah, itu tidak akan bunyi karena dia punya garis pemutus ini. Nah, ini sama persis dengan gambaran ini. Gambaran ini, atas dengan bawah, itu satu jalur. Artinya, duanya sudah mendapatkan logic low. Ini logic low ini. Nah, pada saat dilakukan penekanan seperti ini ditekan, PCC-nya yang masuk. Ya, PCC-nya masuk dan dia menjadi high. Gitu. Jadi, dia mendapatkan. Maka pernyataan di sini kan udah jelas. Jika digital rate pin 2 itu adalah high, high itu apa sih pada saat ini ditekan? Maka 13-nya menjadi high, yaitu lampunya hidup. Else ini kebalikan. Kebalikan dari apa? Kalau di sini high, berarti ini low-nya. Jadi jika digital rate-nya tidak sama dengan high, tidak sama dengan itu, berarti dia kondisi tidak ditekan. Maka itu nanti pin digital rate 13-nya akan dibuat low, yaitu kondisi mati. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau Anda ingin membalik sistem kerjanya, ini ditekan hidup, dilepas mati, kalau mau membalik programnya, itu cukup dengan membalik ini pertama. Ini menjadi low. Anda isi. Nah, ini sistem akan berubah. Hidup, ditekan mati. Oke. Okay. Terus kita balikin lagi ini menjadi high. Cara keduanya bagaimana? Mengganti isi dari pernyataan. Isi dari pernyataan if ini apa? Oh, isi pernyataan if itu adalah digital 13 high. Oh, itu dibalik menjadi low dan yang ini menjadi high. Nah, itu juga akan membalik pernyataan. Apa yang dibalik pernyataannya?
ya itu tadi, kondisinya hidup, gitu kan, mati. Jadi di sisi software itu ada dua hal yang bisa kita lakukan, membalik isi dari pernyataan atau mengganti pernyataan yang tadinya high menjadi low. Jadi seperti itu, ya. Jadi ada dua cara. Itu sisi dari software. Kalau dari hardware bisa nggak kita ganti? Bisa. Gantinya gimana? Gantinya adalah ganti lampu LED. LED-nya itu yang tadinya aktifnya high diganti menjadi aktif nilainya low. Itu bisa membuat perubahan, bisa. Ini kalau saya ganti ini ke sini ke grounding. Kalau yang ini nggak bisa anodanya. Anodanya dapatkan katodanya dapatkan P13 ya seperti ini, ya kan? Nanti katodanya dapatkan GND. Ya, nanti. Nah, ini kalau kita running, kondisinya adalah terbalik. Lampunya hidup, ditekan mati. Nah, ya. Oke. Okay. Ini secara hardware. Jadi hardware itu mengganti polaritas hidupnya lampu LED. Yang tadinya grounding di sini, ini ya 13. Ya. Ini saya tidak ganti program ya. Saya hanya mengganti hidup matinya lampu LED. Ya. Yang tadinya, ini aktifnya aktif high namanya. Jadi aktif high itu artinya apa? LED diberikan positif, ya high nih, positif 5 volt, dia akan hidup, sedangkan negatifnya sudah terhubung. Nah, sedangkan kalau saya ganti ininya ke positif, ini, dan ininya saya pindahkan ke pin 13, ini artinya LED ini aktifnya aktif low. Jadi membutuhkan low baru dia hidup. Nah, itu sama persis seperti saya mengganti pernyataan digital read high menjadi sama dengan low. Hanya dengan mengganti satu posisi saja. Seperti itu ya. Ya, jadi kalau mengganti posisi saja ini sudah persis tidak ditekan hidup, ditekan dia mati. Oke. Kalau ini dibalikkan ke posisi awal, ini ke grounding, ini ke pin 13, berarti ini kembali ke posisi awal ya. Si awal itu artinya tidak ditekan dia mati, ditekan dia hidup. Nah, cara kedua di hardware, kalau mau membalik fungsi ini, jadi kita pengennya tidak ditekan hidup, ditekan mati, kebalikan dari yang posisi awal, yaitu dengan cara mengganti ininya, inputnya. Nah, maksudnya mengganti inputnya gimana? Jadi ini dibalik. Tidak ditekan dia high, ditekan dia low. Jadi maksudnya seperti itu. Tidak ditekan dia high, ditekan dia low. Jadi ini posisinya diubah ke sini. Nah, ke sini. Ya, cuma ini kan nggak boleh tegangan langsung ini. Ya. Atau kayak gini aja juga boleh sih. Ini saya coba ya, mudah-mudahan sih bisa. Nah, bisa kan? Ditekan. Ah, ini yang jadi masalah tadi jualnya nih, dia tidak aktif. Oke, berarti ini saya. Takut ya. Kita coba. Seharusnya sih seperti ini. Jadi pertama kali dia high, masuk ke pin 0. Kan? Nah, ya, benar kan? Seperti ini jumlahnya nih. Jadi pertama kali dia masuk, PCC masuk, ya. Kalau ditekan, nah, dia jadi low. Ya kan? Ya, jadi dari sisi hardware mengganti seperti ini bisa, yaitu posisi input outputnya diganti atau mengganti posisi inputnya yang tadinya aktif high nih sama dengan high menjadi sama dengan low. Jadi kalau ditekan pernyataannya berubah nih, pernyataan isi di dalamnya. Ya. Oke. Okay. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Ini suara saya terdengar atau saya jadinya putus? Pusing Pak, masih Pak. Tapi nanti ditanya sama Freddy aja Pak. Ya, tenang. Nanti rekaman ini saya bagikan. Ini kan saya rekam ini.
Ya. Oke, Pak. Iya, rekaman saya bagikan, nanti materi juga saya berikan. Jadi 2-3 kali pertemuan kita bahas ini. Nanti pertemuan keempatnya sudah masuk ke yang lain gitu. Karena kan memang nanti di mekatronika salah satu modul atau bagian yang menjadi bagian mekatronika adalah pengontrolan dengan elektronikanya, modul elektronikanya. Jadi modul elektronikanya kita pakai Arduino, modul pemrogramannya kita pakai pemrograman Arduino juga gitu, seperti itu. Ya. Pak, mau sedikit. Ada, ya, boleh. Nah, kalau kita buat misalnya servo nih, di situ ntar jalan juga servonya itu, Pak? Jalan dong, jalan. Di sini kan ada servo. Jadi kalau Blender lihat, di sini salah satunya ada contoh servo. Iya, ada contoh servo ada di sini. Nah, ini yang mana ya, kita create-nya, oke. Jadi perhatikan. Nah, di basic, di Arduino, di paling bawah itu ada servo setahu saya. Nah, ini servo ada sini. Mana tadi? Servo. Ah, ini servo nih, jualan yang nih. Nih. Ini udah ada. Ya, nggak nampak lah, Pak. Iya, ini belum tampil. Kan lama dia. Nih, ini servo. Kodenya kan sudah dikasih. Dia kan sudah ngasih kode. Kalau yang contoh-contoh sudah dikasih kode. Nah, ini udah. Ini saya running. Kamu, saya stop simulation ya? Iya, makanya saya bilang nggak nampak. Oh, iya. Tadi saya pikir telat ini. Oke. Nih, kelihatan? Kelihatan kan? Kelihatan, Pak. Nah, ini kan? Ya, itu servo. Tuh. Iya kan? Tuh. Kelihatan ya? Berputar? Ya. Oke ya. Nanti projectnya kita nanti kelihatan nggak tadi si Jebliner? Kelihatan. Ah, kelihatan. Jadi nanti bisa saja mekatronikanya saya bilang kan lengan robot. Lengan robot itu butuh mekanikal yang bisa terlihat. Tapi yang paling gampang untuk mekatronikal bisa saja saya buat sistem password pintu gitu. Password pintu itu kan juga salah satu bagian dari mekatronika yang mungkin sederhana sekali gitu ya. Kita masukkan pinnya, nanti dia bergerak untuk membuka pintu. Nanti kalau selesai dalam sekian menit, sekian detik, dia nutup lagi. Nah itu juga mekatronika, cuma real mekaniknya memang tidak terlalu kelihatan. Nah seperti saya bilang janji kemarin, kalau saya benar-benar menggunakan mekatronika lengan robot, nah itu saya pakai realnya langsung ada. Saya sudah beli satu lengan Puma yang kecil pakai akrilik. Nah, nanti kita coba yang langsung di sana. Jadi artinya TinkerCAD ini kita jadikan sebagai pembelajaran sisi pemrogramannya sama sisi elektronikanya. Realnya nanti di pertemuan 14 dan 15 kita langsung mencoba menggerakkan servo langsung gitu. Servo dengan mekanikal pergerakan lengan robotnya. Nanti saya coba beli yang lengan robot yang ada gripnya. Kalau lengan robot ada gripnya berarti servonya ada tiga, servo pusat, titik tengah, servo lengan ke kiri, lengan ke kanan, dan servo yang mencapit. Gitu. Seperti itu. Ini mudah-mudahan langsung saya pesan saja nanti yang permainan lengan robot Puma. Cuma yang murah meriah aja yang saya beli, gitu. Yang mungkin tidak dipakai. Ada dijual itu. Lengan Puma itu kalau Anda mau juga ikut mencoba, nanti di Tokopedia ada jual lengan robot gitu. Lengan robot itu ada di Tokopedia. Nah, ini kayak gini nih, ya kan? Ini kan ada nih. Ya, ini ya, model kayak gini ada. Saya belum search. Sorry. Kebiasaan lupa mulu bahwa saya lagi presentasi ini presentasi yang sekarang. Jadi buat Anda yang ingin langsung, Pak, saya mau coba langsung karena Arduino saya udah ada nih, tanggung kalau tidak ini kan. Oke. Nah, ini adalah lengan-lengan robot yang ada di pasaran nih. Gitu. Ini yang model kayak gini ada, produk kayak gini.
Ya, kita lihat agaknya. Mungkin agaknya yang jadi masalah di Anda. Nah, ini kayak gini kan ada tiga, ini ada tiga pilihan nih. Sensor as tengah satu, servonya satu di as tengah, di lengannya satu, sama di capitnya satu. Harganya 99.000, murah lah 99.000. Ya kan? Tidak perlu merokok juga udah dapat Anda. Ah, atau yang ini nih, yang sudah sama mobile robot. 4W. Jadi pilihannya banyak. Ya, jadi kita bikin di Tinkercad simulasinya, reel-nya kita langsung pasang, bisa. Reel-nya langsung kita bisa pasang. Seperti ini banyak sekali. Ya. Nanti kita coba. Nah, ini kan bisa juga nih. Ini juga 3 servo. Ini 3 servo semua rata-rata. 3 servo. Harganya berapa? Nah, ini harganya agak mahal yang ini, 857.000. Gitu. Ya murah-murah itu ada, cuma size-nya lebih kecil, dimensinya lebih kecil. Nah, saya tertarik malah yang ini. Ya karena saya udah nggak megang lab, ya nggak ada dana buat beli-beli kayak gini. Nah, ini kayak gini. Ya, ada mobile robot, ada ininya. Sebenarnya kalau ISTN mau memberikan fasilitas seperti ini, sebenarnya kita nggak kalah dengan kampus lain. Tapi cuma pakai apa aja ya? HC06 itu ya? Iya, ini AC06, AC06 Bluetooth. Ini pakai servo yang biru plastik itu masih bisa. Bilanglah Pak, biar kita buat Pak. Nah, ini 3 juta 250. Kalian kan, saya di Bikosuro kan beli yang ini, ya servo buat Exaport, ya yang laba-laba. Ya kan saya sudah beli. Saya beli dua malah di Ibikos Goro. Karena Ibikos Goro kan langsung dananya diturunin sama Ibikos Goro. Gitu. Kalau di sini kan agak susah pendanaan. Oh, di lab kita belum ya, Pak? Nggak ada di lab kita. Ya, ada laba-laba asli. Gitu. Ya, oke. Okay. Jadi buat... Oh, ini juga bisa kerjasama dengan mesin sebenarnya. Gimana nih? Mahasiswa-mahasiswa masih nyambung nggak di sini? Masih aktif nggak? Masih, Pak. Nah, bagaimana kalau kita buat mesin bikin mekanikalnya? Gimana? Gimana? Ini tawaran saya nih, project UAS-nya. Jadi bikin project UAS nih, elektro sama mesin, gabung. Bikinnya sederhana saja, lengan robot aja. Lengan robot yang tadi saya tampilkan pada Anda, itu lengan robot paling sederhana. Cuma butuh as, titik asnya itu kita pasang servo satu, servo yang tujuannya cuma untuk memutar kiri kanan seperti itu. Terus butuh servo yang posisinya horizontal. Horizontal itu buat apa? Buat turunin, buat naikin, dan satu lagi servo buat capit. Gitu. Kita bisa memindahkan titik X plus dengan X minus. X plus itu kalau Anda Cartesius X dengan Y, X-nya itu horizontal, Y-nya itu yang vertikal. Posisi dua dimensi, berarti dari X positif ke X negatif, itu bisa servonya posisinya diri, posisi Z servonya. Nah, nanti untuk jarak jauhnya dari angka berapa, dari 0 sampai 10, itu jaraknya itu dengan posisi servo horizontal. Ya, horizontal. Jadi kalau Anda lihat mobil pengangkut apa ekskavator, nah itu kan lengannya itu untuk maju ke sananya itu posisi servonya adalah posisi horizontal, ditidurkan. Gitu. Nah, di ujungnya baru dikasih servo untuk penjepit. Nah, servo penjepit ini konsepnya hanya bermain mur saja, apa, bermain gear. Kalau gearnya diputar ke dalam, itu jepit. Kalau gearnya diputar keluar, itu melepas, gitu. Kalau Anda tertarik, UAS Anda proyeknya bikin itu. Tidak dalam dimensi besar, tapi dimensi kecil saja. Tapi kalau Anda tidak tertarik, ya udah UAS-nya tetap UAS biasa. Nggak usah proyek. UAS biasa apa? Ya paling saya suruh Anda buat aplikasi dengan Tinkercad untuk apa gitu, aplikasi yang tidak membutuhkan mekanikal yang sangat ini. Karena bagi saya mekanikal sudah saya jelaskan di UTS, soalnya juga soal mekanikal. Setelah UTS itu bagian untuk ilmu komputer, kontrol, dan elektronika dalam satu paket yang saya namakan Tinkercad tadi.
di sana ada modul elektronnya, di sana ada rangkaian elektronnya, di sana ada kontrolnya. Kontrol itu gimana sih maksudnya? Kalau nanti sensor ini kena, nanti dia akan ngapain? Sensor ini kena, dia ngapain? Itu adalah kontrolnya. Terserah mau manual, mau otomatis, mau close loop, mau open loop, gitu. Itu terserah. Nah, untuk ilmu komputernya, ya itu tadi. Anda buat program itu adalah ilmu komputernya. Jadi itu udah satu kesatuan lengkap, mekanika di awal, elektronika, kontrol, dan ilmu komputer di sisi akhir. Ya, oke. Okay. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, saya anggap cukup untuk pertemuan hari ini. Ya, nanti rekamannya bisa Anda tonton ulang. Nah, dan saya kasih tugas Anda satu. Nih, ini tugas awal nih. Tugas awal yang berhubungan dengan 3R. Buatlah aplikasi menggunakan dua buah push button. Ya. Nih, tahu perhatian nih. Saya perlihatkan lagi push button yang tadi. Nah, dia push button. Nah, ini nih push buttonnya. Tahu perhatikan. Ini kan push buttonnya ada satu. Push buttonnya satu ya. Tugas Anda sekarang, bikinlah rangkaian ini sama persis seperti ini. Ya, tapi push buttonnya ada dua. Push buttonnya ada dua, lampunya ada satu, lampu LED-nya ada satu. Yang satu push button untuk menghidupkan lampu LED ini, yang satu push button-nya untuk mematikan lampu LED ini. Oke ya? Ada yang belum paham dengan tugasnya? Saya kasih tugas ini seminggu waktunya. Ada yang tidak paham? Kalau Jubelainen mah udah jago dia. Dia udah tiga lampu paten tadi dia main. Paten dia, paten. Hmm. Ya. Nanti suruh dia ngajian juga boleh. Gila, gila. Ya, ada yang mau bertanya mengenai tugas? Secepat tugas mungkin, secepat mungkin materi ini saya upload di YouTube, langsung saya link ke WA group sama e-learning. Di e-learning jadi ada juga sebagai bukti saya sudah ngajar. Ya. Terus untuk mungkin kalau yang mau minta file ini ya, setahu saya Juliana, ini file ini bisa di kirim terus dipindahkan ke Tinkercad yang lain nggak? File codingannya atau apanya? File apa? Ini file satu gambar ini. Bisa, bisa. Oh enggak, kalau bisa di-download dulu, download. Ya, ini kan move to project bukan nih? Move to project bukan? Enggak, kan ada di tampilan itu nanti ada share, di-share aja. Nah, ya udah, nanti saya coba. Ya, nanti saya coba pelajari, kalau ini bisa berarti Anda tidak perlu lagi bingung untuk membuat rangkaiannya karena sudah saya share. Anda cuma menambahkan satu push button. Tapi kalau misalnya saya tidak bisa, berarti Anda bikin sendiri dari awal. Anda bisa menggunakan contoh yang di Arduino. Kan ada contoh button. Hanya tinggal menambahkan lampu LED saja. Itu saran atau solusi yang bisa saya berikan buat Anda yang mungkin tidak memahami mengenai rangkaian elektronika. Jadi banyak cara yang bisa Anda lakukan, jangan Anda tidak mengerjakan tugasnya. Oke? Okay? Paham ya? Itu saja dari saya. Jangan sampai tidak mengerjakan tugasnya. Materi untuk pembelajaran hari ini secepatnya akan saya berikan kepada Anda. Ngirim tugasnya melalui apa, Pak? E-learning. E-learning aja, Pak. E-learning kan ada pilihan tugas. Makanya nanti di e-learning ada satu file yang namanya tugas. Sama seperti e-learning lama. Pak, kalau aku mau ngereset mungkin di bagian akademik tahu kali passwordku ya, Pak? Ya tahu lah. Pasti tahu, kamu harus menghubungi NOC, ketemu Pak ketemu namanya Edi sama siapa lagi? Satunya siapa nama NOC? Edi, gimana bosnya? Kalau Pak Brodi bisa enggak ya? Kak Brodi lah langsung, kamu ke Brodi biar Kak Brodinya yang ngurus. Bilang aja mau digunakan, Pak, karena e-learningnya dipakai, e-learning lama nggak dipakai. Minggu depan saya tidak bantuin kamu lagi, absen ya, kamu urus sendiri. Oke, siap, Pak, siap. Ya, itu saja. Ada lagi pertanyaan, ini dari mesin, diam-diam aja nih, nggak ada yang... Sudah jelas ya, jangan sampai Anda tidak mengerjakan, tolong dikerjakan. Minggu depan kita masih bermain Tinkercad, cuma mungkin dengan aplikasinya sedikit lebih banyak gitu, atau lebih inilah, bukan beginner lagi, mungkin sudah intermediate gitu.
ya. Yang paling tinggi kan advance ya, intermediate dulu lah, level menengah dulu lah. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya juga lagi nyusun-nyusun untuk pembelajaran atau pelatihan Tinkercad sama Proteus. Mudah-mudahan materi yang Anda berikan dalam bentuk tugas menjadi bagian dari pelatihan saya yang akan saya buat untuk kampus ISM nanti. Itu saja dari saya, pertemuan hari ini, pertemuan ke-10 di mata kuliah Mekatronika. Kalau ada kesalahan saya minta maaf. Jika ada pertanyaan lebih lanjut yang Anda kurang mengerti dari materi hari ini, langsung tanyakan WA grup, baik pribadi ataupun di grupnya yang kita punya. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Yuk.